Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Segala puji kepada Allah nan maha pengasih lagi maha penyayang. Lah muagia nikmat nan gadang kepada kita sadonyo sehingga kita dapat bah karajo sesuai jo karajo kita masing-masing. Berdoa kita kepada Allah supaya karajo awak diridainyo dan membawa kebahagiaan di dunia ko dan nanti di akhirat nyo. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia mulia telah berhasil mengajak umat manusia dari maso jahiliyah ke maso nan Islamia. Bak candu nan kita rasukan kini ko. Kita mengajak seluruh dusana-dusana untuk selalu bersyukur atas nikmat nan awak tarimu. Kalau awak jadikan lautan sebagai tinta, sudah tu rantiang-rantiang jo kayu-kayu nan di buki-buki, awak jadian sebagai pena, awak catat ka daun-daun nan awak jadikan karate untuk menghitung nikmat nan awak tarimu. Awak ndak ka sanggup maitong nikmat nan awak temu setiap saat. Nikmat ko gadang sekali dan bisa dipagunakan oleh semua orang. Di antaranya nikmat nan paling gadang awak tarimo itunya nikmat ayah. Ayahku Allah ciptakan untuk awak untuk menyejukkan awak. Saat awak kehausan, aminumlah ayah. Awak berharap kepada Allah jangan dulu sampai kekariangan. Bila nikmat ayah kau dicabut di Allah, mangko kita akan dapat penyakit, akan dapat musibah. Oleh karena itu awak harus pandai-pandai menjaga alamku untuk dijadikan bagian dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, nikmat Allah giakan kepada kita sangat gadang manfaatnya dan tidak bisa diceritakan oleh siapapun. Hanya Allah yang bisa muagia. Kalau kita dapat pun dibali dengan harga yang sangat tinggi sekali. Yaitunya nikmat angin. Usana-usana kesadonyo. Kalau orang tidak ada angin lagi, itu mati. Datang kematian kainyo. Kita perlu angin. Tapi kita tidak mulia barangin. Ha, kecoh. Orang Minangko kan ada kelebihan. Dan pertama, mencari angin. Ha, kecoh tukang bakar aja. Sangin lain. Atau membunuh angin. Sama mati-mati angin. Awak perlu angin. Itu nikmat gadang. Dan tak bisa dibali. Dan tak bisa diminta ke siapapun. Mangko nikmat itu harus awak syukuri setiap waktu. Dan ketiga, nikmatnya menamu api. Api ko sipeknya mamanekan. Muangen. Kalau ada api tidak muangen, berarti didinginkan api. Apa cara mendinginkannya? Ah, tentu juga iya tadi. Api kegunanya banyak. Untuk memasak,
untuk bakar aja. Kalau sehari aja tidak ada api, kita bisa. Bisa kita dapat musibah kadang pada diri kita dan pada sampai-sampai kita masing-masing. Nan kampe nikmat nan sangat gadang Allah agian nan tak bisa manusia menciptakan itu. Tak bisa manusia membuatnya. Namanya tanah. Tanah nikmat nan sangat gadang. Tak bisa manusia menciptakan. Bapak angkat lainnya, hebat lainnya, kuat lainnya, kaya lainnya, bauto mewah lainnya. Tapi nyo dapat tanah. Dimanyo ke berjalan. Dimanyo ke dua. Dimanyo ke tiga. Nikmat tanah tu perlu kita syukuri. Kata Allah, siapa nan bersyukur ati nikmat nan nyuagi dari Allah, ditambah dari Allah. Siapa nan tak bersyukur, tunggu. Azab Allah tu padih. Surah Ibrahim ayat 7, lain sakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Banyak nikmat Allah nan awak temu. Dijalaikan di Allah dalam surah Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar. Sungguh adalah bagian nikmat yang paling banyak. Dan itu bisa kita cari. Alam kau menjadi nikmat di awak. Nikmat kehidupan di awak alam kau. Menjadi guru di awak alam kau. Itu nikmat. Maka panakiak bisa serawi ambil galah batang lintapu. Silodang jadikan niru, satitik jadikan lawik, sakapa jadikan gua. Alam tak kambang jadi guru alam kau dewa menjadi nikmat nang gadang. Guru nikmat nang dak kebabai alam. Banyak nikmat dia di Allah. Maka Allah perintahkan kita. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah. Salat tu tentu ada waktunya. Dua rakaat subuh, ampe rakaat luhur, ampe rakaat asar. Tiga rakaat maghrib, ampe rakaat isya. Itu kewajiban mutlak bagi awak. Fardhu ain. Siapa nak mengajarnya, badoso. Siapa meninggalnya, badoso. Tapi siapa nak mengajarnya, adalah bagian dari bersyukur. Oleh karena itu, awak kau jangan menjadi orang yang terputui. Nikmat yola kadang awak temo. Ayyelah banyak. Angin awak lah banyak. Lah di hati angin lo lain. Api awak lah bisa membuat surang. Lah bisa memindahan. Lah bisa menjual. Tanah pun betul. Lah bisa menjual. Lah bisa bapunyo awak. Tapi keberkahannya sampai tak putih. Akhir ayat mengatakan. Jangan sampai nikmat itu menjadi tak putih. Inna syahni akahwal abatar. Apa yang tak putih maka di sini. Kabarakahannya tak putih. Apa yang dikatakan barakah? Berkah maksudnya. Dan pertama yang dikatakan berkah itu bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dan menjadi ibadah. Itu nama aku. Dan kedua bertambah dari cik kan. Kalau ada nikmat kakayo. Dan selama kau dimiliki. Bakurang tarui. Itu. Indah ado keberkahan nikmat nang dia tadi. Maka carilah keberkahan nikmat nang dia di Allah Subhanahu wa taala. Jo sadat lima waktu sehari semalam. Mudah-mudahan kalian singkek ke bisa membawa awak kepada ibadah nang Nabi ancak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur dengan kalimat alhamdulillah dimanapun kita berada. Assalamualaikum.